untuk putusin. Lo jadi ntar masuknya pas partnya dia. Pas si Lex nyamperin, Trisnya malah cabut. Itu kenapa? Rasanya kan dia sama lo, dia briefing lo. Gue gak tahu lah Lex, lo mendingan ngomong sama dia deh. Kenapa? Kok ada masalah? Enggak ada masalah katanya. Jadi lo tunggu disini deh kalau gitu. Tris, mau kemana? Oh my god, babe. Aku udah gak tahan lagi sebenarnya. Pengen bilang banget, tapi gak apa-apa. Kamu harus bilang ke Lex sekarang. Aku kamu ya, harus gimana jujur. Ya? Sebelum semuanya telat, Tris. Ya, aku takut banget. Dia sibuk banget. Ya. Everything is okay, it's okay, it's okay. Mendingan sekarang daripada kelamaan disimpan itu gak enak. Iya, tapi... Serius. Kapan ada waktu? You're going to be fine. You have to tell him the truth, okay? Please. For me. For us all. For yourself. Takut banget. It's okay. Aku okay. Takut banget dia marah. Enggak, dia gak bakal marah. Asal kamu jujur. Kenapa sih dia? Gue ke atas ya. Kenapa? Enggak, tadi pengen ngobrol aja. Cuma kamu lagi sibuk. Jadi aku tahan dulu aja. Kalau mau ngomong, ngomong aja. Kayak... sebentar itu bisa ngobrol apa? Nggak apa-apa, mau ngobrol. Mau ngobrol di sini ya? Iya. Aku ngerasa tuh kayak bener-bener nggak berguna. Bareng sama kamu tuh kayak... aku kayak nahan kamu dari belakang, bukan bikin kamu tambah maju. Kenapa? Aduh. Karena sibuk atau karena... emang kamu belum... adaptasi sama... aku ngerasanya sih aku bener-bener gak masuk di dunia ini gitu. Dan aku pengen... ya jujur banget ya Lex. Aku pengen banget balik aja. Kenapa nyerah sih Kak? Baru nyoba beberapa bulan. Aku lagi gak bisa banget. Aku kayak kemarin aja semuanya berantakan banget. Aku mikirnya gak bisa fokus. Scheduling hancur. Julia nanya ini itu properti semuanya belum bisa. Aku gak bisa mau ngatur apa aja tuh aku gak bisa. Udah gak fokus lagi mau ngapain. Tapi di sisi lain kayak hati aku tuh kayak pengennya bareng-bareng kamu terus segala macam, tapi kita gara-gara tuh terlalu mungkin kerjanya terlalu banyak. Jadi aku tuh pengen terbagi balance gitu. Lex, ayo lanjut lagi. Udah ditungguin. Gini, ya oke, lu lihat bentar, bisa. Oke. Oke. Ntar ya. Yuk, kita perasa juga. Gimana sih? Rasanya tuh... pengen ngelepasin semuanya, tapi susah, men. Aku... ini salah, itu salah. Kadang-kadang juga... pengen cabut. Pengennya sih secepatnya aku bilang sama dia aku pengen udahan. Aku pengen biar kita tuh enggak berikan cinta. Tapi kau sangat aku harus gimana lagi. Dia lagi ada masalah, gue suruh dia keluar dulu untuk cari udara segar, renangin diri dulu, abis itu bisa naik ke atas lagi untuk nyelesain kerjaan yang lagi hektik nih loh, lagi banyak banget. Ternyata dia bukannya malah ke atas lagi, dia malah dia langsung cabut ke... Ini gengs, gue sekarang mau coba cari Trisha, soalnya tadi dia dari rumah, dari kantor langsung pergi gitu aja. Jadi gue
Kayak sih deh ke bandara, gue mau coba, gue baru sampai bandara. Mau ngomong langsung sama dia. Terus ini rada terlalu gampang ngambil keputusan saat lagi emosi atau lagi dalam masalah. Harusnya tuh dipikirin dengan tenang dulu. Dia ini kalau ada masalah dikit-dikit ngomongnya mau putus, dikit-dikit mau pergi, dikit-dikit mau pulang ke Bali, dikit-dikit pokoknya pengen gak bareng-bareng sama gue lagi. Baby, ayo ngomong dulu cepat. Itu kopernya bawa. Kenapa kamu